Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Auto Yap Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini. Jadi sebagaimana thumbnail dan judul, kita akan langsung saja untuk ke tutorialnya. Bagaimana caranya mendaftar akun GoPay ataupun akun Gojek. Nah jadi ini dia aplikasinya. Nah jadi di sini kita akan melakukan pendaftaran ya. Bagaimana caranya kita agar memiliki akun Gojek ataupun akun GoPay. Nah jadi caranya di sini sangat mudah sekali. Kalian hanya perlu masuk ke Play Store. Nah jadi di sini kalian ketik saja GoPay juga bisa, Gojek juga bisa, sobat ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah maka kalian akan diarahkan untuk menginstal. Jadi bagi kalian yang belum install, silahkan kalian install terlebih dahulu untuk aplikasinya. Bagi yang sudah menginstal, silahkan klik buka untuk membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah jadi ini dia aplikasi Gojek ataupun GoPay. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini selamat datang di Gojek, aplikasi yang bikin hidup kamu lebih nyaman, siap bantuin semua kebutuhanmu kapanpun dan dimanapun. Oke, nah jadi di sini bagi kalian yang sudah memiliki akun, kalian bisa klik masuk, dan bagi kalian yang belum memiliki akun, kalian bisa klik daftar dulu. Bagi yang sudah memiliki akun, kalian klik masuk. Bagi yang belum memiliki akun, kalian bisa klik daftar dulu. Untuk bahasanya, kalian bisa klik di ID ini untuk merubah bahasa jika masih pengaturannya ke dalam bahasa Inggris. Oke, jadi di sini karena saya belum memiliki akun Gojek ataupun akun GoPay, jadi di sini kita akan buat dulu akun ataupun kita akan daftar terlebih dahulu. Dengan masuk atau mendaftar, kamu menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Oke, jadi di sini belum ada akun, daftar dulu. Oke, kita daftar dulu. Nah, jadi klik saja. Nah, jadi di sini masukkan nomor HP buat masuk ke akunmu atau daftar kalau kamu baru di Gojek. Nah, jadi di sini kita akan masukkan nomor handphone kita ya yang akan kita daftarkan di akun GoPay. Nah, jadi seperti ini sobat ya. Oke, kita masukkan. Dan selanjutnya kalian klik lanjut ya. Sangat mudah. Klik lanjut. Oke, kita klik lanjut saja. Nah, jadi masuk kode OTP. Masukkan kode OTP yang kami SMS ke nomor HP-mu yang terdaftar di akun di nomor yang sudah didaftar. Oke, nah jadi di sini nama kamu siapa? Oke, kita masukkan nama kita. Ya, nama sesuai dengan KTP saja. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke, kalau email kamu, kita masukkan email yang akan kita daftarkan di akun GoPay. Oke, dan setelah itu kita klik simpan. Terakhir, aktifkan lokasimu. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Kalian bisa izinkan Gojek mengakses lokasi perangkat ini. Oke, jadi di sini izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke, sip, meluncur ke beranda Gojek. Nah, jadi sebentar lagi kita akan diarahkan ke beranda Gojek ataupun ke tampilan awal dari aplikasi Gojek, sobat ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ataupun beranda ataupun dashboard daripada aplikasi GoPay ataupun Gojek. Nah, jadi di sini kalian bisa untuk melakukan pembayaran ataupun untuk top up ataupun pay, dan di sini juga kalian bisa klik ekspor jika kalian ingin ekspor. Oke, untuk menunya di sini ada beberapa menu. Di sini ada menu home, di sini ada menu promos. Nah, jadi di sini ada menu untuk promos, dan selanjutnya di sini ada menu order, dan di sini juga ada menu chat. Nah, jadi jika kalian sudah mendaftar dengan menggunakan nomor telepon, artinya kalian sudah memiliki akun GoPay, sobat ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba klik untuk ekspor. Nah, jadi di sini welcome to GoPay Feed. Oke, kita tunggu sebentar, kita skip saja. Oke, jadi di sini untuk menunya ada menu pay, di sini ada menu top up. Ya, sebentar. Nah, jadi di sini ada menu pay, di sini ada menu top up, ada request, ada jago, ada history, ada help setting, cash out plus to tagihan, GoPay coin dan lain-lain sebagainya. Di sini banyak sekali menu-menu dari akun GoPay.
Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan email untuk sign up confirmation. Oke, jadi di sini kita coba buka untuk emailnya terlebih dahulu. Oke, Gojek sign up confirmation, kita klik saja seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah konfirmasi ya, verify email. Kita klik saja verify email untuk kita verifikasi email kita. Dan kita akan diarahkan ke Google Chrome, kita klik hanya sekali. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, you have successful verified your email address. Artinya kita sudah berhasil untuk verifikasi akun GoPay kita, sobat ya. Nah, jadi bagi sobat yang ingin untuk upgrade, nah jadi di sini kalian bisa klik di plus. Nah, klik saya di sini untuk upgrade. Oke, jika kalian ingin merubah untuk bahasa, kalian bisa klik di sini, sobat ya. Oke, kita akan rubah bahasanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita klik change language. Nah, jadi di sini masih dalam bahasa English ataupun English. Nah, jadi di sini kita klik saja untuk bahasa Indonesia. Kita akan rubah ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, you are confirmation, are you sure you want to change the language to bahasa Indonesia? Oke, kita klik oke. Nah, jadi di sini sudah dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, jika kalian ingin untuk upgrade, kalian bisa klik saja explore. Kita klik explore seperti ini. Dan selanjutnya kita pilih plus. Ya. Oke, kita coba untuk upgrade. Oke, upgrade ke GoPay Plus gratis. Datamu pasti aman, proses mudah dan cepat. Jaminan saldo GoPay kembali. Cukup upload selfie EKTP biasa. Cukup upload selfie dan EKTP, bisa langsung dinikmati semua keuntungan khusus buat kamu. Bayar ke teman dan keluarga, bisa juga minta GoPay dan patungan buat jajan rame-rame. Transfer ke bank dengan instan, dapetin kesempatan akses pay later, tarik tunai, GoPay di ATM BCA, isi dompet lebih banyak. Nah, jika kalian ingin upgrade, kalian bisa klik saja untuk upgrade terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kalian klik saja untuk upgrade sekarang. Nah, jadi itu dia bagaimana cara daftar akun GoPay ataupun akun Gojek. Di video selanjutnya saya akan buat tutorial bagaimana cara upgrade untuk akun GoPay. Sekian dari saya Ajil, pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.